Wih, ada yang lagi mencet tuh nih. Wih, ada yang lagi viral. Ini, lihat videonya. Salam dari Binjai. Makan ya, Pak. Nah, ini mana nih? Aman.
Soalnya agak jauh dari itu pemukiman. Ini di hutan. Coba nih mau coba nih yang pertama. Ini dulu lah. Topin. Dulu mi. Pak dulu. Topin. Oi. Saya dulu lah. Sebelumnya salam itu hobi. Bukan salam dari Ninjai. Ninjai. Topin. Salam yang dulu, Mi. Salam satu hobi. Yo. Wah. Lagi kami. Lagi. Ya. Yo, Mi. Ya. Baik. Lalu cik. Jalan. Siap. Siap. Lumayan, Mi. Salamnya dulu. Salam satu hobi. Ternyata yang di video gak segampang di video ya, Bang. Gimana tuh? Ya, mau coba aja. Coba tuh, Jak. Ya, sakit kan? Ya, ayo. Anak-anak pernah kemana ya? Tadi ada tetangga, katanya mereka habis mukulin pisangnya. Pasti mereka pernah kesini nih, dari pisang yang ada di hutan ini. Enggak juga. Bing! Ya? Bye! Wah! Anak-anak pada di sana itu mungkin pisang orang tuh. Apa? Gila? Gimana tuh? Tetap dimarahin? Iya. Ini ngapain ini? Ini lagi. Kalau pisang orang begini. Lagi nyoba yang gitu itu. Salam dari Binjai. Binjai. Oke, teman-teman. Katanya lagi nyoba yang salam dari Binjai. Waduh. Ini sayang pohon pisang kayak gini nih, aduh. Mana punya awak utur lagi. Ini siapa tadi yang roboh ini? Eja ya. Kita kuat juga sih Eja ya, tentu ya. Buatan bangun tuh ya. Wah, sayang nih. Ini jangan sampai mubajir teman-teman ya, pohon pisang ini. Kita harus manfaatin. Ini satu lagi nih tanggung nih. Satu lagi tanggung sikat. Nanti kita manfaatin ya teman-teman ya. Kita olah. Oke, satu lagi nih tanggung nih. Ah. Mas. Mas. Ini dia. Bentar. Teman-teman nih. Saya juga pengen nyoba ya. Kalau salam dari Binjai itu pakai tangan, saya cuma pakai kaki ya. Makan dulu. Sambil kaki. Oh, no, no. Oke, mantap. Kita manfaatin pohon pisang yang sudah tumbang ini. Kita ambil ini aja ya. Ambil jantungnya aja. Coba ambil jantungnya tuh. Yuk. Lagi. Ini cuma ada satu, Om. Ini teman-teman nih. Ini yang ada jantungnya cuma satu ya. Ini merupakan cukup nih kalau kita mukbang. Kita coba cari jantung pisang di pohon yang lain. Kita cari yuk. A few moments later. Ini teman-teman, kita sudah dapat banyak jantung pisangnya. Sudah berapa? 4. Jadi kita manfaatin jantung pisang. Ini daunnya juga kita manfaatin buat kita pepes.
dan nanti batang pisangnya juga kita lipatin buat bungkusan pepesnya, nanti kita bakar. Kita penasaran rasanya kayak gimana, soalnya kita belum pernah nyobain pepes apa ini jantung pisang ini. Ya Bang, ambil Bang sama batangnya. Teman, itu daunnya kita manfaatin buat bungkus nanti si pepes jantung pisangnya, dan batang pisangnya nanti manfaatin buat apa, nanti pokoknya dimasukin ke dalam batang pisang ini si daunnya, lalu nanti batang pisang ini dibakar. Jadi fungsinya sama kayak bambu ya, bambu kalau dulu kan kita pakai bambu ya, kalau sekarang pakai batang pisang, manfaatin yang ada biar gak mubazir ya, biar gak cuma dipukulin aja ya, tapi dimanfaatin juga. Coba kita potong dulu. Hujan. Mas. Ya teman-teman nih, ini pelepah pisangnya sudah dibolongin. Caranya kita masukkan si pepes ininya, apa, jantung pisangnya. Nami, lagi nih. Tutupin ujung panas nih. Tidak. Lalu ujung lubangnya tuh tutup sama daun pisang lagi ya. Bisa deh. A few moments later. Sekarang nih, ini udah matang, yeah. Tapi gak makan di sini. Mau hujan tuh udah mendung. Soalnya udah mau gerimis ya. Gerimis. Jadi makannya di rumah aja ya. Ini jangan dibuka di rumah aja. Di rumahnya. Panas banget.
Jadi teman-teman, ini cuma hujan, jangan sabar. Ini kita belum pulang ke rumah ya. Jadi udah matang, kita akan buat ini. Oke, kita akan masuk lagi ke sini ya. Panas, Amin, panas. Ayo, Amin, capek, kenyang. Panas. Jangan lupa di subscribe. Halo.